Assalamualaikum Mas Bro. Ini udah di lokasi ini. Kita mau coba spot lagi kita. Udah lama nggak datang ke sini, coy. Umpannya Om. Buat sama kita. Oke Mas Bro, siap-siap dulu nih ya. Ntar gua kasih keindahan spotnya. Oke guys. Wah, dapat asoy dia. Oke Mas Bro, saya udah ngoncat satu pancing karena saya cuma bawa satu, mudah-mudahan dapat lah. Mau monster mau kecil, mudah-mudahan dapat. Amin. Mungkin Saputra masih menyetel alatnya awal. Mas Gondrong sudah mulai menarik juga ya. Mudah-mudahan kita dapat strike-nya Mas Bro sore hari ini. Oke guys, ini pemandangannya. Kita lanjut ya. Udah mulai gelap Mas Bro, tapi belum ada yang nyamber ini. Kayaknya ikan-ikan pada lagi jalan-jalan. Jaring di tengah pun kayaknya nggak ada yang nyangkut dari tadi saya liatin. Di sini ada Mas Gondrong, tapi dia bukan Gondrong Labanan loh. Ini Gondrong Bengkulu ini. Sama Nopin Saputra. Itu Kang Tatang. Spotnya spot terindah guys. Cuman ikannya belum tahu ini. Pokoknya lanjut aja bro. Tak standby-in kameranya, oke? Fik yo. Apa menan entuk iwak guys? Inilah alamku Mas Bro. Pemandangan yang indah guys. Mantul. Gak dapat ikan, yang penting refreshing coy. Tapi bahaya juga kalau nggak dapat. Sepertinya boncos ini guys. Lihat kondisinya itu boncos kayaknya. Gawat kalau boncos guys. Gak iso lawu iwak iki. Padahal saya tuh udah ngidam bener sama gebur guys. Cuman gak tercapai-capai ini, aduh udah apa berapa itu tahun gebur? Ini gebur itu apa? Gebur itu gebur. Gebur itu orang Bengkulu ngomong GT. Bahasa Bengkulunya gebur. Gebur, 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 gebur. Gelap.
kalau saya update dapat kiriman terus. Nah, akhirnya nyampe situ. Tiga beradik itu Mas Bro biasanya ombaknya. Tiga kali dia datang. Pertama, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua Mas Bro nyampe sini. Masih ada satu lagi. Jadi namanya ombak tiga beradik kalau di daerah kita Bengkulu ini. Nah, yang ketiganya udah reda dia. Udah gak terlalu dahsyat. Tapi wajib hati-hati. Ini masih skala normal. Kalau pas lagi musim badai ya mantep sih. Oke bosku. Assalamualaikum. Terima kasih.